Pemerintah tengah mengkaji pemberian subsidi pulsa untuk guru, dosen, hingga siswa. Subsidi akan diberikan dalam bentuk pulsa paket internet yang rencananya akan digulirkan pada September mendatang. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Juni G. Plate mengatakan pemerintah tengah mengkaji pemberian subsidi pulsa untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah menyiapkan dana sebesar 7,8 triliun rupiah yang akan diberikan kepada guru, dosen, siswa, dan mahasiswa pada September mendatang selama 4 bulan. Juni berharap pada September mendatang penyesuaian daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA bisa segera selesai agar subsidi dapat disalurkan. Paket data, makanya tadi paket data yang diberikan harus ada koordinasi dengan operator seluler, ya harus ada koordinasi yang kuat ya terkait dengan data, baik data siswanya sendiri, ya maupun nomor teleponnya dan nanti pemanfaatannya apa saja, ada macam-macam modelnya soalnya ya, ada model whitelist, ya ada macam-macam itu modelnya.